Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Salam jumpa kembali bersama Adi Lulus Channel. Oke guys, pada kesempatan ini saya akan berbagi cara membuat lembar jawab di Excel secara otomatis. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video tutorial berikut ini. Ini saya sudah merancang lembar jawabnya. Nanti teman-teman bisa desain dengan versi yang berbeda karena ini cuma sampel saja. Di sini ada mata pelajaran, ada skor soal KKM, kemudian nomor soal dan kunci jawaban. Ini saya ambil 10 soal ya. 10 soal dan ini saya buat kuncinya. Misalkan jawaban nomor 1 A ya. Nanti untuk yang dibagi ke siswa, kuncinya ini dikosongkan. Ini soalnya 10, saya ambil skor nilai satu soal 10 ya. Jadi total nilainya nanti 100. Terus KKM-nya saya ambil 75. Misalkan nomor 1 Bagus Arianto, jawabannya seperti ini ya. Misalkan. Nah, sekarang kita ambil jumlah benar. Sama dengan sum product, buka kurung. Buka kurungnya 2, tanda strip 2, buka kurung, sorry, kemudian diklik area ini, ring, jawaban yang benar sama dengan jawaban sisa siswa. Oh, begini ya. Tutup kurungnya 2, enter. Coba dicek. Oh iya, kalau begini diabaikan, oke aja. Yes, coba dicek jawabannya A1 ya, benar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, benar, yang benar 7. Sekarang kita ambil nilai. Belum ya. Jumlah benar. Nah, untuk yang ring D9.2M9 ini harus dikunci ya. Harus dikunci dengan dikasih tanda dolar di awal D dan di akhir D, maksudnya kita kunci biar nanti di copy ke bawah itu tetap tidak berubah. Ini dikunci. Kalau yang D10 M10 tidak dikunci ya, nanti dia secara otomatis nilai apa ringnya nanti D11, M11, dan seterusnya. Enter. Sekarang nilai. Nilai berarti sama dengan skor soal dikali jumlah benar. Enter. 70 ya. Nah, ini juga yang skor soal harus dikunci. Skor soal adalah P3 tanda dolar. Enter. Nah, sekarang keterangannya. Keterangannya nanti diisi kalau nilai KKM-nya adalah 75. Berarti kalau lebih besar sama dengan 75 itu tercapai KKM-nya ya. Tuntas lah ya. Kita kasih keterangan tuntas ya.
Caranya sama dengan nilai ini lebih besar sama dengan, diklik ini 75, maka keterangannya tuntas gitu ya. Tuntas. Selainnya belum tuntas. Tutup kurung, enter. Oke. Ada yang salah? Oh ya, if ya, sorry. Jika ya. If, buka kurung. Nah, ini ya. If nilai lebih besar sama dengan P4, ya, klik enter. Iya, 70 belum tuntas karena KKM-nya adalah 75. Nah, ini juga sama ya. P untuk diaplikasikan di tempat kerja Anda. Saya mohon undur diri dari harapan Anda. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.